Dapat kami sampaikan bahwasanya benar Bapak Wakil Gubernur Kaltim Bapak Hadi Mulyadi hari ini diketahui telah terpapar virus corona. Namun kondisi beliau masih sehat, tidak demam, tidak ada apapun ataupun batuk sekali-sekali. Jadi sehingga termasuk kategori ringan dan sekarang bersama keluarga melakukan isolasi mandiri di rumah jabatan di Jalan Milono Samarinda. Dapat kami kabarkan juga bahwasannya untuk pencegahan penyebaran virus corona pun sekarang ini dilakukan setelah penyemprotan di disinfektan di kantor gubernur oleh BPBD Kota Samarinda. Kami berharap ya dan dukungan warga Samarinda khususnya Kaltim untuk mendoakan beliau segera sembuh agar bisa beraktivitas seperti biasa. Terima kasih.